Bu, kedatangan Ibu ke Polda Kalteng ini dalam rangka apa dulu? Menghadiri panggilan, memberikan pernyataan dalam rangka paling tidak membackup suami lah, memberikan support untuk suami saya. Tapi maksudnya ini nggak apa-apa kan, Bu? Insya Allah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lah. Bu, kondisi Bapak sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, beliau ya? Sangat tegar, sehat. Sudah di rumah jabatan, Bu, ya? Ya, sudah di rumah. Nanti hari Senin bisa kerja lagi apa gimana, Bu? Nanti mudah-mudahan nanti kita serahkan ke Senin, beliau mungkin sudah bisa aktif. Bu, respon Ibu menanggapi peristiwa ini gimana, Bu, kasus ini, Bu? Kalau respon saya, ya setiap manusia pasti ada masalah. Ya. Mungkin ini cobaan untuk kita semua. Okay. Tapi hubungan Ibu dengan Bapak bagus saja sekarang, Bu, ya? Insya Allah tidak ada masalah. Okay. Dengan ini, Bu, dampak atau sanksi-sanksi yang akan diberikan ke Bapak? Itu tentang masalahnya kita serahkan ke hukum. Kalau dari saya pribadi, semuanya kita pasti ada masalah di dalam keluarga. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kita. Ya, terima kasih, Bu.